kita. Ini aku lagi mau ke kebun, guys. Hari ini anginnya gede banget. Nih, lurus. Aku jadi pedes, guys. Mana naik sepeda lagi, guys. Jadi berat banget ngelawan arus nih, ngelawan angin. Benar-benar gede anginnya, guys. Berat banget. Ya Allah. Perjuangan banget mau ke kebun aja. Nyuruh nyepeda, bosku lagi pergi, guys. Jadi ya disuruh nyepeda. Wah, berat banget nyepedanya. Potong-potong dahan semangka. Kacau nyampe berterbangan. Luar biasa. Di Jepang tuh sering banget kena angin kayak gini, guys. Tuh greenhouse-nya kayak ngebuka sendiri tuh. Masya Allah. Kita tutup, guys. Kita ganjel. Angin ya. Kencang banget. Jadi ini tuh musim dingin. Musim dingin anginnya gede lagi. Wah, mantap jiwa. Main layang-layangan seru nih kayaknya, guys. Yes, mabur sak wong-wonge nak dolan layang-layangan. Oke, guys, aku mau kerja dulu ya, guys ya.
inilah kabar Jepang hari ini, cuacanya sangat gerak. Jadi mau motong-motong dan semangka lagi, guys. Wow. Jadi di luar tuh dingin banget, tapi di dalam ini panas banget, guys. Harus buka baju kita. Jadi perbedaan suhunya tuh sangat berbeda, guys. Di luar itu dingin, tapi di dalam ini benar-benar panas. Karena ini nggak ada ventilasi sama sekali, terus di atas plastik, di bawah plastik, jadi panasnya tuh nguap, guys. Oke, gambar dimasuk, gambar dimasuk. Nah, ini semangkanya masih kecil-kecil, guys. Belum bisa dipanen, guys. Ya, sekitar 1,5 bulan lagi udah bisa dipanen ini, guys. Yes, mantep. Suika atau semangka terbaik di dunia ini, guys. Jadi kita potongin dahan-dahannya itu yang numbuh di antara cabang-cabang gitu, guys. Karena satu pohon ini kita sisain 5 batang saja, guys. Tuh. Teng-teng tuh. Teng-teng. Jadi semangkanya bawahnya kita lapisin styrofoam kayak gini, guys. Biar tidak busuk. Seperti inilah styrofoamnya kita taruh di bawah.